Gila, lega banget kok. Gila lu nang. Lu ada penyakit apa sih? Enggak kencing, berak, kencing, berak, kencing, berak, kencing, berak. Berapa kali sehari nang? Ya tergantung mood sih sebenarnya. Tergantung mood. Ya, kadang 15 kali sehari. 15? Iya. Woi, apaan sih kau nih? Emang kau berak berapa kali kok? Kalau gua itu nang, itu kebalikan dari lu. Oke. Okay. Ini kan bulan puasa. Nah, kalau bulan puasa itu biasanya seminggu sekali. Nah, kalau hari biasa itu sebulan sekali nang. Wih, keras tai kau nih asli. Berarti kayak mengeri dong. Ngomong kau itu gak boleh. Wah, enggak nang. Paman. Iya. Ya yaudah, kita ngecek takjil yang di persimpangan 3 itu yuk. Apa? Simpang 3 sana. Ntar kalau jam segini nih biasanya diborong, itu diambil semua sama anak-anak orang-orang Kristen. Oh, anak-anak Kristen. Iya. Diborong kok. Heeh. Aku Kristen kok. Woi. Awas, enggak, bukan ngomong, bicarain kau nang. Hai. Udah lama menunggu di sini. Gak terlalu sih. Kayak, kenapa lu mau ketemu sama gue? Ada apa emangnya? Ntar, dikira orang ada hubungan lagi. Aku cuma mau nanya, kerjaan kamu sama Anang itu apa? Emangnya, kenapa sih lu nanya kayak gini? Ya wajar lah aku nanya begitu, kan aku pacarnya. Lagian kamu juga sahabat deketnya kan? Aduh, pengen gue kasih tahu rasanya. Tapi gue ingat kata Anang, kalau kerja kayak gini harus lengen. Yaudah, gue coba. Aku sama Anang itu jualan. Emang jualan apaan? Ya, jualan mainan anak-anak. Ya kadang balon, kadang truk-trukan. Ya apa namanya, mobil remote itu. Aku sama Anang itu duo terbaik kalau udah jualan. Pasti laku, pasti laris. Mana teman-teman aku? Katanya mau ketemu kan? Kayaknya itu si Cila deh. Sama siapa dari situ? Hah? Kok dia sendirian? Perasaan tadi berdua. Ah, udah, mending gua deketin. Ngapain kau sendirian di sini? Ya, terserah aku lah. Perasaan kau tadi berdua. Makanya Dio, kalau lihat itu pakai mata, bukan pakai perasaan. Jadi sendirian ya? Iya, masa sama orang. Ih, gak boleh tahu, kita ini cuma teman. Justru teman itulah yang harus dirangkul. Ih, apaan sih? Orang pengen menyendiri malah diganggu, gak jelas. Padahal aku cuma bercanda. Tapi gak apa-apalah. Kamu mau ngapain lagi sih ketemu di sini? Lagian kamu juga udah gila ya mau nembak orang. Kalau kena gimana? Ya mati. Tapi Cila, aku kayak gini hanya demi kamu Cila. Kalau enggak sayang sama kamu, aku enggak bakal kayak gini. Kamu tahu kan resikonya itu penjara atau mati, Cila.
Itu kan Cila sama Dika. Waduh, udah balikan mereka. Aku harus cepat-cepat kasih tahu Anang ini. Di mana, Nang? Enggak ada. Ya, sini. Ah, lihat sini coba. Nah, kan itu. Ada. Bentar. Udah 5 tahun aku kayak yang tadi. Lagian ada-ada aja. Orang tuh kalau nunggu duduk, Nang, bukan kayang. Oh, udah biasa, Saitama ini. Kamu nggak mau nanya gitu, ngapain? Oh iya, ada apa, Naso? Kalau soal Lao, aku nggak ikut-ikut. Astaga, aku nggak salah lihat. Alhamdulillah. Kenapa gak dari pertama aja dia selingkuh? Hah? Kamu gak cemburu? Ya enggak lah. Ngapain aku cemburu? Orang sebenarnya dia itu sebenarnya nah ini kau harus tahu, Nas. Sebenarnya yang suka sama dia itu Ahok. Oh my god. Kenapa kamu gak bilang dari awal, Nang? Sebenarnya juga aku itu suka sama kamu. Ini serius, Nang? Kamu suka sama aku? Iya, serius. I love you, Nang. I love you, Nasoa. Bukan gitu loh, gini. Nih, apa ya? I love you. Gitu. Aduh, gak nyangka, Pak. Masih puasa, gak boleh rangkulan. Oh iya, aku juga puasa. Kamu kan Kristen? Oh iya ya, aku Kristen. Yeah. Ayo udah gak apa-apa lah sekali-kali. Kamu tau gak? Sebenarnya aku tuh cinta banget sama kamu. Cila berakhir. Berawal dari pertemuan, kesedihan, dan perpisahan. Semua pasti berubah. Mau tidak mau, pasti berpisah. Terkadang kita tidak tahu kisah cinta seseorang dan perpisahan itu ada agar kita bisa menghargai sebuah pertemuan.